Sian Pak Sian. Nah supaya lancar, silakan teman-teman ikuti simulasi ini dengan baik. Yang pertama, sistemnya akan mendeteksi kecurangan atau mendeteksi kalian membuka-buka apa saja pada saat ujian. Jadi saya minta kalian ketika ujian itu fokus ke soal ujian saja. Nggak usah ngapus-ngapusin notifikasi, nggak usah buka tab baru, ya nggak usah ngebalas WA-nya siapa aja, nggak usah. Abaikan saja, fokus ke soal ujian. Kalau sudah selesai, terusnya waktunya sudah berhenti, muncul tulisan thank you, yang nah baru itu kalian bebas melakukannya. Jadi bebas membuka apa aja, itu nggak terekam. Oke, kalau masih ada waktunya, kalian handphonenya terekam terus nih. Wah kalian membuka apa aja itu kita bisa tahu. Daripada kalian nanti, wah ini bocah lagi ujian 100 kali buka situs apa nih, kita panggil. Kita panggil, ujiannya kita ulang. Gak mau kan? Jadi sekali lagi fokus ke ujiannya sampai muncul tulisan thank you. Oke. Nanti selain ada soal pilihan ganda, teman-teman akan ada soal esai. Ya. Soal esainya dikerjakan di kertas selembar, tapi jangan lupa dikasih nama dan kelas. Paham ya? Oke, sekarang silakan buka handphonenya, masuk ke website sekolah. Ingat website sekolahnya apa? Oh, yang pertama aplikasi yang dibuka adalah Google Chrome. Silakan buka Google Chrome. Cari Google Chrome atau Google. Ya, Google Chrome atau Google. Jangan aplikasi browser yang lain. Lalu ketik SMPN, ketik SMPN 18 Bekasi. Ketik SMPN 18 Bekasi. Muncul ke websitenya. Ya, klik websitenya. Yang ada gambar Pak kepala sekolahnya muncul. Ya, ini banyak ya. Coba tunjukkan webnya. Tunjukkan webnya, udah betul belum? Gambar pakai teks.